Untuk semuanya saya ucapkan semangat pagi. Halo, nama saya Peter Shearer, saya selaku co-founder dari AR&Co. Hari ini kita melakukan FGD. Apa sih FGD itu? Sebenarnya hari ini kita melakukan focus group discussion, di mana kita masing-masing para ekspertis berdiskusi menentukan siapa sih yang kira-kira akan lolos ke babak selanjutnya. FGD di sini kita untuk menentukan 20 top aplikasi yang dipilih dari masing-masing area. Kita punya 4 area seluruh Indonesia. Nah, prosesnya seperti apa? Kita akan melihat startup-startup ini bagaimana mengemukakan pendapatnya dan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Smart City. Dan saya kira ini proses yang baik sekali untuk memajukan Indonesia menuju digital yang lebih baik lagi. Yang cukup menarik buat saya itu adalah banyak sekali yang fokus di pendidikan, di soal buku, kayak gitu. Jadi kelihatan bahwa di setiap wilayah itu ternyata kebutuhannya berbeda-beda. Gitu. Ada beberapa ide yang sangat menarik yang impact-nya sosial dan Indonesia banget gitu. Saya yakin kalau nyari dari luar nggak ada gitu ya. Dibandingin dengan tahun lalu, tahun ini baik jumlah pesertanya ataupun aplikasi yang disubmit ini jauh lebih besar daripada tahun lalu, sudah lebih dari 1.100 aplikasi. Saya lihat dari ini sih kayaknya karena mungkin wawasannya lebih luas, opsi teknologinya juga lebih banyak, udah banyak. Jadi di satu sisi mungkin mencari originalitas semakin challenging gitu ya. Tapi saya yakin kalau memang ini menjadi apa, digalakan aktivitas ini lama-lama nanti kreativitas-kreativitas itu akan muncul di daerah. Mungkin belum tahun ini, mungkin tahun depan. Yang saya harapkan dari FGD ini adalah kita berharap ada banyak startup-startup yang bisa ide-idenya bisa diimplementasikan dan bisa berguna bagi bangsa Indonesia.